Bismillahirrahmanirrahim. Panduan mengupdate database melalui akun berbagi OneDrive. Di sini Anda akan mendapatkan email notifikasi bahwa share sudah dibagi ke email Anda. Terus kemudian di sini Anda bisa lakukan klik saja open. Ini adalah read only, perhatikan. Di sini Anda bisa melakukan edit in browser, klik terlebih dahulu. Di sini Anda bisa tambahkan edit sesuai dengan konfig tarif Anda. Ini kita perhatikan ya, untuk ekonomi AC 175 kita kasih tanda aja sebagai contoh. Ini udah tanpa lakukan save karena di sini tidak ada perintah save, hanya ada save as. Kita nggak perlu save as, cukup penyimpanan pada cloud OneDrive saja. Anda tinggal close aja. Kalau kita reload, kita cek ya. Apakah data tersebut masih tersimpan? Kita buka. Nah, ini sudah tersimpan otomatis. Demikian cara update database melalui akun OneDrive. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.